Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Iya, puji nama Tuhan. Saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu Saudara terkasih yang wajahnya dipenuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Boleh sambil melambaikan tangan, saya menyapa dulu shalom. Haleluya. Baiklah, terima kasih buat semuanya. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan, kita berkumpul di tempat ini, hati kita haus rindu untuk menyembah memuliakan nama Tuhan. Hati kita haus untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Baiklah, langsung saya serahkan kepada doa pembacaan firman kepada Bapak N. Simanung Khalid. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, selamat beribadah untuk jemaat Tuhan yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya minta supaya kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan membacakan firman Tuhan, kita ambil dari Mazmur 94, 94 ayat 1 sampai 5. Kita secara bergantian untuk membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Mazmur 94 ayat 1 sampai 5 demikian firman Tuhan. Allah pembela keadilan. Ia Allah pembalas, ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Berapa lama lagi orang fasik, ya Tuhan, berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria. Kita sama-sama ayat 5. Umat-Mu ya Tuhan mereka meremukkan dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidupan kami, bahkan anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa kami yang setia. Saat ini kami mau datang sujud Tuhan, menyembah-Mu, merendahkan hati kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Kau Bapa kami yang setia. Haleluya. Buah hatiku
Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa kami yang setia, Engkau Bapa kami yang luar biasa. Ubah setiap hati kami, setiap pikiran kami seperti-Mu Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh setiap hari Bapa untuk sangkal diri, pikul salib setiap hari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Bapa kami yang setia. Begitu banyak yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Bahkan di setiap musim hidup kita silih berganti, badai cobaan menerpa hidup kita. Yang boleh dan bahkan bisa menjadikan kita kuat adalah hanya pertolongan Tuhan. Oleh karena kekuatan daripada Roh Kudus diberikan kepada kita, sehingga kita bisa kuat melewati setiap pencobaan dalam kehidupan kita. Bahkan sebesar apapun Goliat di dalam kehidupan kita, kita mampu bertahan, kita mampu kuat, karena kita percaya hanya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, mari kita angkat tangan kanan kita ke hadapan Tuhan. Kita letakkan tangan kiri kita ke dada kita, sambil kita mau mengatakan ubah hati kami. Kasihmu
sinar mataku seperti matamu pancarkan kasihmu. Ku mau sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan. Hati kami ya Bapa, sehingga seputih hatimu Tuhan, hingga setulus salibmu ya Bapa. Siapa setiap
hati kami, ya Bapa. Apa yang kami inginkan, beri jamah ya Tuhan, jamah ya Roh, itu kerinduan kami, kami sembahkan. Benar Bapa yang baik, Kau yang mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Bahkan sekeras apapun hati kami Tuhan, kami percaya ketika kami membuka hati kami Tuhan dan mau belajar untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan, mau belajar untuk sungguh-sungguh mengampuni sesama kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau dulu telah lebih dulu melayani kami Tuhan, Engkau sanggup mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Yang jadi pertanyaannya Tuhan, apakah kami sanggup juga Tuhan untuk mengampuni sesama kami Tuhan? Ketika hati kami merasa disakiti, ketika keadaan kami dikecewakan oleh orang lain, bahkan dikecewakan oleh keadaan Tuhan, kami mau belajar Tuhan, pengorbananmu di kayu salib itu sudah membuktikan Tuhan, Engkau rela disalib, tubuhmu penuh luka, darahmu tercurah bagi kami Tuhan, itu melambangkan pengorbananmu yang paling mulia Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Engkaulah juru selamat kami satu-satunya di dunia ini Tuhan, karena Engkau adalah juru selamat kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau juru selamat kami ya Bapa. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia. Saya undang dengan hormat Bapak Ibu Saudara terkasih untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Hidupku berjalan, haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindunganmu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Dalam janjimu kemenanganku
selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Ini sekali lagi dengan imanmu Yesus, Yesus Engkau Juru Selamat, hanya Engkau Juru Selamat kami ya Bapa. Hanya bagimu Tuhan, hanya Kau yang layak menerima segala pujian hormat bagi kami. Kami bersyukur Bapa yang baik, kami bersyukur, kami percaya hanya Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Amen. Hanya Engkau Tuhan Batu Penjuru kami Tuhan. Amen. Kami percaya dan saat ini kami akan bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Masih ada sukacita, amin. Haleluya. Iya. Kalau kita dipenuhi oleh sukacita Tuhan, tanda kita dipenuhi oleh sukacita Tuhan, wajah kita yang udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng, tidak pelit membagikan senyum kepada kanan kirinya ya. Coba kita berikan dulu senyuman terbaik sambil mengatakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Iya, Tuhan Yesus mengasihimu. Kita percaya setiap hari demi hari, bahkan setiap detik kita, kerinduan hati kita adalah memuji, meninggikan, muliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, kita akan berkatakan, kita akan menyanyikan puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemuliaannya, nyanyi puji Tuhan, nyanyi
ada sukacita, men. Masih semangat. Iya. Oke. Seperti biasa kita tes dulu. Energinya masih 50, 70 atau 100%, ya. Seperti biasa, kita sorakan haleluya. Kamu udah mudi pertamanya 3 kali ya. Nanti setelah kamu udah mudi, kamu bapak ibu. Oke, siap? Menurut survei, sejauh ini masih kuat suara bapak ibunya kalau digabungkan. Masa mudah mudinya kalah? Ini yang hadir banyak minggu ini. Siap ya? Jangan sampai kalah kekuatannya daripada kamu bapak budi. Amin. Iya, kita sorakan yang merasa muda-mudi ya, yang merasa muda-mudi. Sorakan 3 kali haleluya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, ya. Bagus, bagus, bagus. Kita lihat apakah masih tetap on fire, eksis kaum bapak ibu ya. Kaum bapak ibu sorakan 3 kali haleluya ya. Saya udah kaum bapak lah. Oh iya, saya udah kaum bapak ya. Saya doakan bapak 3 kali sorakan haleluya kamu bapak ibu sama-sama ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berikan hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan adalah jawaban hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya. Ku bersorak meraih.
Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Lagi, lebih lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya persilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami rindu. Firman yang diberikan di tempat ini oleh Bapak Gembala kami adalah firman yang hidup. Firman yang nyata, firman yang mengubahkan setiap hati kami. Tugas kami adalah Tuhan, membuka hati kami lebar-lebar untuk benih firman-Mu Tuhan. Hingga benih itu tumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Kami tidak memikirkan seberapa waktu iman kami bangkit. Yang kami percaya Tuhan, kami mau belajar menikmati setiap proses di dalam kehidupan kami Tuhan. Baik saat ini kami belum menuai, kami percaya Tuhan, segala sesuatu akan indah pada waktunya Tuhan. Sebab untuk segala sesuatunya ada masanya dan ada waktunya. Haleluya. Thank you.
meskipun saat ini kami menabur dengan mencucurkan air mata Tuhan. Kami percaya suatu saat akan indah pada waktunya. Suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorak. Sambil bersorak, sambil bersorak.